Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini alhamdulillah sudah tiba ya bis ALS Nopin 252 dengan dibalut karoseri Piala Mas yang dulu pernah mengisi trip Jogja juga ya. Dan untuk cincunnya masih family dengan Bang Nasir 248. Dan untuk ALS Nopin 100 hari ini tetap harus berangkat menuju Kota Medan. Ini masih dilakukan servis ya untuk mengondisikan armada supaya nyaman. Ini di kaki-kaki tadi sudah dibongkar oleh kru bis ALS Nopin 100. Dan untuk pagi hari ini ramai sekali ya di loket ALS Yogyakarta ya. Nampak di sana kru dari Nopin ALS 100 dan 252. Ini pesan tiket ya untuk keberangkatan hari apa ya ini ya. Untuk penumpang tujuan Medan ini ya teman-teman ya. Jadi Bapak asli Medan? Kisaran Mas. Oh Kisaran, ya, tapi asli Jawa? Puja Kesuma. Puja Kesuma juga ya. Surabaya kelahiran Sumatera. Sumatera. Ini tadi juga nganter rombongan Pak Puja ke Suma juga. Jadi rombongan FKWJ Forum itu loh. Di pir apa lah? Facebook gitu. YouTube. Ini, iya. Ini nyampe neng ngono Kisaran ngono. Iya, biar pada tahu. Ini dalam rangka apa Pak ke Jogja Pak? Plesir. Kalau tadi saya nganter rombongan itu karena di bulan Muharram apa bulan Suro katanya. Oh, kalau iya, Bapak kalau teknik. Saya ini cuma jalan-jalan saja Mas, karena saya itu pada waktu tahun 2005 saya jalan-jalan sampai ke Surabaya itu nggak ada arah tujuannya. Saya pun jalan-jalan itu sampai Surabaya nggak ada arah tujuannya, cuman nggak nyebrang ke Bali, nggak nyebrang ke Madura. Cuman saya nginapnya di Hotel TPY ini, itu satu minggu pindah ke Hotel Ratna Malioboro. Malioboro. Di situ saya satu minggu. Isinya saya jalan-jalan aja, nggak ada arah tujuannya. Di sini pun saat ini juga gitu Pak? Ngikut kawan, ya tinggal mau dibawa kemana aja, oke. Jadi selama sampai di sini 3 hari itu Mas, saya itu ya terus sampai malam aja pulang. Tapi kalau Puja Kusuma di sini tentunya ada family ya Pak ya? Itu dulu Bapak di daerah mana? Wis di Lubung Semut Mas, family orang tua dari Klaten, Bapak dari Klaten, tapi sebiji saudara pun nampaknya sudah enggak tahu ya dari nggak mana tahu saya. Semua iya. Kelancarannya daerah mana Pak? Enggak tahu. Enggak tahu juga soalnya Bapak itu masih dari Tebuireng. Oh, itulah. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini Bapak ini untuk ayahnya itu Klaten, tapi sudah putus silaturahmi ya berarti ya Pak ya. Putus silaturahmi. Tapi tetap masih ada sebenarnya ya. Saya kurasa karena orang tua itu tidak memberi informasi yang jelas gitu ya. Informasi yang jelas. Oh. Saya belum orang warga. Iya. Ini yang berangkat berarti besok Bapak sama ini. Iya. Jadi kalau saya itu Mas ya alhamdulillah kalau Indonesia itu udah separuh udah Batam Kalimantan Sulawesi itu udah kita. Nah misalnya Rasid Dongeng walaupun lewat aktualisasi walaupun lewat kantongnya sendiri itu sudah seni musik banyak iya Pak. Saya itu saja yang bisa membawa saya, cuman saya kalau lewat partai saya enggak mau, saya orang independen gitu. baik Pak, selamat tinggal di Yogyakarta Pak, perasaan Bapak oke. Jadi suasananya di sini kelangenan apa yang di Yogyakarta ini makanan Hamengkubuwono ya itu selalu kita apa nah, yang mana rasanya makanan raja ataupun sultan itu ya kita ingin juga mencicipi. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya, sehat selalu ya dan lancar selamat sampai Medan besok bila ke Medan. Pak, rumahnya mana? Bangun jiwa, kasihan sini ya berarti ya. Wah. Ini family atau anu paman. Oh, paman ya. Cili anura nek kono. Mau
mamak iki kono. Di Medan. Oh. Di Kisaran. Bapak, oh, bapak sini. Wow. Terus cilik 7 tahun diboyong ke sini. Kandungnya, adik bapaknya kandung. Tapi anu ya, apa di sana belum sempat sekolah SD oh, atau SD di sana? SD mana waktu itu, Pak? SD di Persatuan, Pak, ya, Bi. Persatuan. SD Persatuan Kisaran gitu. Persatuan. Pulau Raja. SD Persatuan Pulau Raja Asahan. Wah, ini mungkin ada yang satu angkatan dengan Bapak ini. Wah, mau belanja ini. Belanja oleh Sumatera. Oleh-oleh dari Jawa gitu, Pak. Oh iya, pula. Ini hari ini yang ini, besok hari Kamis yang sebelah kiri. Terus yang hari Jumat belum tiba. Oh, Pak. Wis penuh kabeh lah itu ya. Iya, Ibu. Monggo, Mas. Iya, monggo. Kula pun nggih Agung ugi. Namine. Agung juga nggih. Agung Pranoto. Wah, wow. Mas Agung saiki penumpangnya rame dadi rada kanu ya. Nek kok beda yo nangis yo sepi. Ya sepi, Pak. Makasih ya, Pak. Nggih, monggo-monggo. Hati-hati. Ditunggu kabarnya mau pesan hari Jumat atau Sabtu atau Minggu. Pak Ket. Pak Ketua. Dari mana ini? Ayo bingung. Lima tempat. Ojo Beteng Kulon. Iya. Prabu Motor. Iya. Mercy. Kota Gede. Terus itu apa? Jalan Kesran. Motor muter-muter jalurnya itu. Itu Bang Karso itu sama-sama ekonomi. Kalau ini dulu propos. Tapi karena menggunakan bayonet. Tak. Satu marinir menggunakan langsel. Tapi coba dulu dong ketua, ini lain daripada yang lain loh ini menunya hari ini. Karena kita bagi ibu mau mandi. Oh, mandi dulu. Ini ya kru 252 dan Nopin 100. Pak Kuat. Pak Kuat. Dicari Pak Kuat, Pak Karto dicari Pak Kuat. Payah kalau Pak Kuat payah. Payah. Hati-hati ya, Pak. Ya, mari. Pak Kuat. Ramai enggak penumpangnya Pak Karso? Apa, Pak? Lumayan. Jemput penumpang, Pak Kuat? Di mana? Terminal. Pak Kuat ya buat penumpang ini. Wah, tambah lagi ini. Tapi aman atau terancam, Pak, kira-kira? Lumayan. Ini bola 11-nya kita coret, wi. Wah. Mandi, Pak Karto. Mandi. Ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Kita doakan nanti perjalanan bis ALS Nopin 100 semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.